Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil pengacara majlis, yang dihormati pengerusi masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, inayah, taufik daripada Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw, waladdarul akhiratu khairu lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Surah Al-An'am ayat 32, Allah sebut, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah main-main dan gurau senda belaka. Dan sesungguhnya waladdarul akhiratu khairu, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Tajuk yang diberikan pada malam ini ialah tipu daya dunia. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia pernah membuat perumpamaan kehidupan kita di dunia ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umpamanya satu kelompok orang yang duduk di atas kapal, kemudian belayarlah kapal ini, kata Ibnu Qudamah, sampai ke satu pulau. Pulau ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sampai di pulau ini, kapten kapal bagi tahu dekat anak-anak kapal semua yang duduk dalam kapal tu, kapal lah dengan huruf I di belakang, betulkan ejaan anda. Bila sampai ke pulau tu, salli ala Sayyidina Muhammad, maka kapten kapal bagi tahu dekat orang-orang yang duduk dalam kapal, tuan-tuan sekalian, kita akan singgah di pulau ini sehari semalam. Besok kita akan semua balik ke kampung halaman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di pulau ini, kata kapten kapal, ada banyak barang untuk dikutip. Ada emas, ada permata, ada macam-macam benda yang ada dalam pulau ini. Ambillah sebanyak mungkin, ambil kutip untuk bawa bekal balik ke negara nanti, ke negara kita, salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ingat, dekat sebelah sana pulau tu ada satu istana raja. Jangan ceroboh yang tu. Itu bahagian milik raja. Yang tu tak boleh masuk. Itu dilarang, kawasan larangan. Selain daripada tu, tolong ambil sebanyak-banyaknya, nanti jadi bekal kita balik ke tempat asal kita. Ingat, esok nak baliklah. Lalu tuan-tuan, berlabuhlah mereka di pulau tu, dan semua orang turun ke pulau tu. Bila turun-turun ke pulau itu, tuan-tuan,
kelompok yang turun daripada pulau itu pecah kepada tiga jenis manusia. Yang pertama, orang yang ingat akan pesan daripada kapten kapal tadi dan dia berusaha sungguh-sungguh kutip sebanyak-banyaknya harta yang ada dekat pulau itu sebagai bekal. Bila dia turun-turun, dia tengok ada emas, dia tengok ada perak, dia ada permata, dia kutip. Dia buat naik. Bila dah cukup, dia buat naik, simpan. Bila simpan lagi, letih, tak larat. Dia kata apa? Oh, tak boleh, aku tak boleh rehat. Sebab apa? Sebab esok dah nak balik lah. Oh, kalau rehat lagi, buang masa aku. Maka dia turun balik, dia letih, dia penat, dia mengantuk. Tapi dia pulun juga, dia cari juga, dia usaha sungguh-sungguh. Sampai tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penat dan letih dia itu tidak mengganggu sedikit pun daripada usaha dia nak kutip sebanyak-banyaknya daripada apa yang ada dalam pulau tu. Kelompok yang kedua, bila turun-turun ke pulau, dia tengok-tengok cantiknya pulau ni. Lalu tuan-tuan, dia buat apa? Dia ambil batu bata, dia ambil pasir-pasir, dia ambil lumpur-lumpur, lalu dia mula membina rumah-rumah dia. Bukan setakat dia bina rumah dia, dia cantikkan rumah dia. Dia cat rumah dia cantik-cantik. Dia sibukkan diri dia dengan memasang tirai-tirai yang lawa-lawa, yang cantik-cantik. Dia hiasi rumah-rumah dia. Anak-anaknya dia sibuk main-main. Ada ketika-ketika lapang, baru dia pergi kutip kulit-kulit siput saja untuk bekal-bekal dia. Faham tak tu? Boleh faham tak tu? Ha, tuan-tuan serius ini siapa? Tuan-tuan tak makan lagi kah? Saya baru lepas makan mintarik tak saat ni tuan-tuan. Tu semangat lain macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelompok yang ketiga bila turun-turun ke pulau itu, subhanallah, tengok-tengok terpegun dengan keindahan istana tu. Tadi orang pesan dah, jangan masuk istana tu. Jangan pergi, itu kawasan larangan. Dah, dia kata, tu tempat kita. Lalu dia pun pecahkan tembok istana. Dia masuk ke dalam istana. Dia main dengan orang-orang Masalih Al-Azimah dalam istana. Budak-budak istana. Dia kacau dayang-dayang istana. Tuan-tuan, dia ambil harta-harta milik raja. Kemudian orang ini pun ditangkap dan dipenjarakan. Dan duduk di bawah pengawasan raja. Diletak di tengkuk-tengkuk mereka orang yang bersalah. Tiba-tiba seperti yang dijanjikan, esoknya semboyan pun berbunyi. Masa untuk balik. Bila sampai masa untuk balik, kelompok yang pertama kata apa? Terkejut. Hah? Nak kena balik dah? Subhanallah. Ni berasa tak cukup lagi yang duk kutip ni. Rasa tak apa lagi ni. Tapi nak buat macam mana? Balik dah. Redha sajalah. Baliklah dengan apa yang dia ada. Subhanallah. Kelompok yang terkedua, yang kedua, bunyi saja semboyan, terkejut lagi sekali. Ya Allah Rabbi, subhanallah. Nak kena balik dah. Tak boleh lagi ni. Ni tak kutip lagi ni. Ni tak sempat nak kutip lagi harta-harta banyak ni. Ni kulit-kulit siput saja ni ada ni. Kulit-kulit siput saja ada. Tanah-tanah liat saja ni. Ni permata-permata tak sempat nak kutip ni. Boleh tunggu sekejap tak? Tak boleh dah. Nak kena balik dah. Menyesal tuan-tuan, gigit jari, subhanallah. Tak mau balik lagi, tak mau balik. Tak boleh, kena balik juga. Balik tuan-tuan dalam keadaan membawa sedikit kulit-kulit siput. Dan juga subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad, tanah-tanah liat. Kelompok yang ketiga, subhanallah, balik sikit pun tak ada. Bahkan di leher-leher mereka tergantung orang-orang yang bersalah. Tuan-tuan, bila mereka naik ke kapal, sampai berlayar mereka, tuan-tuan, sampailah ke kampung tempat raja yang agung, tempat asal dia. Kampung halaman. Maka waktu tu raja yang agung pun menyambut kepulangan mereka semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pulang tuan-tuan semua, subhanallah. Mana dia orang-orang yang pergi? Tengok ada orang yang buat balik harta yang sangat banyak. Buat balik kemewahan-kemewahan, subhanallah. Harta emas, perak apa semua. Ahlan wa sahlan, kamu tetamu aku yang istimewa. Mai. Nampak tak tu istana-istana yang cantik tu? Ha, beli, ambil. Kamu punya harta yang sangat banyak, ambil. Nampak tak itu kemewahan, itu makan yang sangat istimewa tu. Itu dihidangkan kepada kamu. Pergi VIP, layan mereka, subhanallah. Tuan-tuan, itu orang yang pertama. Datang orang yang kedua. Mana harta kamu? Tak ada, kulit-kulit siput. Kenapa kulit-kulit siput? Mana emas yang perak hari tu? Bukankah kamu sama dengan orang sama tadi? Sama. Bukankah kamu duduk sehari semalam sama dengan mereka? Sama.
Bukankah kamu diberikan peringatan sama macam mereka? Sama. Habis kenapa kamu? Kamu celaka hari ini, subhanallah. Kata raja yang agung tu. Pergi kamu pada hari ini. Kamu dibenci hari ini. Kamu dihina hari ini. Pergi, mereka menggigit jari, tuan-tuan, menyesai. Akhirnya mereka dipinggirkan dan mereka duduk di satu tempat yang penuh dengan penghinaan. Kelompok yang ketiga, kenapa dengan kamu? Kami telah menceroboh milik raja. Kami digantungkan di leher-leher mereka ini, tuan-tuan, orang-orang yang bersalah. Pengawal tangkap mereka dan humba mereka dalam penjara. Tuan-tuan, itulah ibarat kehidupan kita di dunia. Betul tak, tuan-tuan? Sama tak macam Ibnu Qudamah sebut tu? Sama. Kita semua hidup di dunia dalam satu tempoh yang sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita semua tahu bahawa kita akan kembali bertemu dengan Tuhan. Kita semua tahu sampai satu tempoh nanti kita semua akan balik. Tuan-tuan tahu tak kata tuan-tuan akan mati? Ni saya tanya ni, jawablah sama. Musyria. Macam marah. Tahu tak kata nak mati? Tahu. Tuan-tuan yang hadir masjid hari ni, tahu kata nak mati? Tahu. Tuan-tuan pergi dekat pasar malam. Tempat orang yang duduk meniaga tu. Tempat yang orang, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan mereka yang tak semayang tu. Sekarang ni, pergi dekat mereka. Tanya, semayang maghrib dah? Tak semayang. Qadha saya nanti, dia kata. Saya nanti qadha semua, round up sekali. Daripada tahun lepas sampai tahun ni. Sekali saya buat nanti, jangan risau. Tahun depan nanti saya buat, dia kata. Tunggu setahun ni lagi. Tahu tak kata nak mati? Tahu. Macam mana diberi peringatan kepada kita bahawa kita akan mati sama orang yang tak semayang. Itu mendapat peringatan, kata mereka akan mati sama macam kita. Tuan-tuan pergi ke disko malam-malam. Tuan-tuan sekalian, Masyid Ahmad. Pergi tunggu di depan pintu disko tu. Selepas mereka keluar daripada dia pemabuk-mabuk tu, tuan-tuan. Tanya mereka, tahu tak kamu akan mati? Tahu. Macam mana kita menerima peringatan bahawa kita akan mati? Demikian juga mereka yang mabuk. Demikian juga mereka yang berzina. Demikian juga mereka yang tidak menutup aurat. Demikian juga mereka yang melakukan kemaksiatan pun tahu yang mereka akan mati. Macam peringatan yang diberikan oleh kapten kapal tadi. Tapi hanya orang yang pertama saya yang tak kata selamat, tuan-tuan, yang menghimpunkan seluruh daripada waktu dia untuk dia beribadat kepada Allah, mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk dia kembali bertemu dengan Allah. Orang ni orang yang tidak dipanggil, orang yang tertipu, tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Hasanul Basri rahimahullahu taala, bila ditanya tentang siapakah orang yang lalai, dia panggil orang ghafilin. Orang ghafil. Orang ghafilin ni orang lalai. Lalai apa maksud definisi lalai? Definisi lalai pada pandangan ulama ini, tuan-tuan, ialah orang yang seharian dia melalui kehidupan dia seharian itu tanpa sekali pun dia ingat bahawa dia akan mati. Tuan-tuan bayang? Tuan-tuan tahu? Sehari dalam hidup dia, dia bangun tidur dia, sampai dia tidur balik, dia terlupa yang mungkin saja dia boleh mati hari itu. Jadi tak ingat mati. Bila orang yang lalai ini, tuan-tuan, apa yang dia akan buat? Maka dia akan buat ikut suka apa yang dia nak buat. Sebab apa? Sebab dia terlupa yang mungkin saja dia boleh mati hari itu. Berbeza pula dengan orang yang dia panggil bukan orang yang lalai. Orang yang tak lalai ini, tuan-tuan, sepanjang hari dia, dia takut dia akan mati hari itu. Sebab kita ni anytime, tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Kita yang duduk main dengar kuliah ni. Tuan-tuan lah. Saya lambat lagi. Takut juga nak sebut, tuan. Allah Rabbi. Ni tak ada jaminan pun siapa boleh balik sampai rumah dia. Sungguh, tuan-tuan. Kita yang duduk ada ni, tak ada jaminan pun boleh hidup seminit selepas daripada ni. Sungguh. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan diperlambatkan walau sesaat sedetik, dan tidak akan dipercepatkan walau sedetik sampai waktu dia. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Takut, oh tuan-tuan, kita ni, subhanallah, tak ada jaminan ni. Kalaulah mati satgi, cerita dia anak duk tunggu di rumah, tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Tak ada. Rumah yang tengah duk buat kita tu, subhanallah, yang baru bayar deposit, yang tunggu lagi setahun nak siap tu rumah kita yang developer tengah duk buat tu, tu pakai tak duduk dah.
Pakai duit lah. Dan rumah kita yang dah siap sekarang ni, yang TV-nya ada dalam rumah yang untuk hiburan kita tu, yang pinggan mangkuk yang kita beli untuk kita hidang dan kita makan itu, yang meja-meja makan yang cantik-cantik yang kita letak di rumah kita tu, satgi nak balik tu tak berjumpa dah. Tak berjumpa dah kalau mati tu. Tuan-tuan, masalah Allah Sayyidina Muhammad. Ada seorang itu dalam majlis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Baba Ismail si panjang dan Al-Fatani kan. Oh, dalam majlis Baba tu tuan-tuan, tengah Baba tengah duk bagi kuliah tazkirah, tiba ada tanya soalan. Baba tanya soalan satu, apakah apa yang dimaksudkan dengan takut ke Allah tu macam mana? Lalu Baba tengah duk jawab soalan takut ke Allah tu macam mana, tiba-tiba orang yang tanya soalan mati. Dalam majlis tu rebah meninggal. Bapa pun cepat-cepat berhenti majlis dia, tuan-tuan pergi. Saya kata tu orang yang tanya tadi, orang tanya. Tuan-tuan tengah tanya soalan pun mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya soalan lagi. Cerita tak, tak tahu tuan-tuan, jangan main-main. Subhanallah, masalli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sentiasa ingat tentang mati ni, apa akan jadi dengan dia? Maksudnya orang ni tak kena tipu dengan dunia. Macam mana tuan-tuan tanda orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sentiasa ingat dengan kematian? Bila dia ingat dengan kematian, maka dia jadi orang yang paling baik pada hari tersebut, dan dia akan manfaatkan sebaik-baiknya pada hari tersebut. Dia tak bangun tahajud tadi tuan-tuan, kalau semalam dia tak bangun tahajud, dia sangat berdoa supaya dia tak mati pada hari tersebut. Sebab kalau dia mati pada hari tersebut, dia bukan di kalangan orang yang bangun bertahajud pada sebelah malamnya. Tuan-tuan faham? Kalau tuan-tuan nak mati hari ni, you have to be the perfect person at that particular time. Oh, cakap putih sikit. Betul tak? Sebab itu final. Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Masalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa tuan-tuan? Allah SWT, fa innamal a'malu bil khawatimiha. Sungguhnya amal Allah kira dekat penghujung tu. Itu ending. Dan itu have to be very perfect. Mesti sempurna pada hari tersebut. Kalau hari itu tak baca Quran, kalau aku mati hari ini macam mana? Quran tak baca hari ini. Tadi terlepas semayang duha tak buat. Nak mati macam mana ni? Duha tak semayang tadi ni. Anda faham tak? Tadi semayang subuh terlepas, subhanallah. Bukan terlepas semayang subuh, terlepas berjemaah subuh. Pagi tadi, macam mana nak mati pagi tadi terlepas jemaah subuh? Yang Nabi SAW sebut, man salla subha fi jama'atin faka'annama salla layla kullah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul seluruh malam. Terlepas. Macam mana nak mati hari itu? Macam mana nak mati Quran tak baca? Macam mana nak mati duha tak buat? Macam mana nak mati dua rakaat sebelum subuh tadi tak buat? Dua rakaat sebelum zuhur tadi tak buat? Dua rakaat ba'dah subuh, ba'dah zuhur tadi tak buat? Tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke saya duk cerita apa ni? Sungguh tuan-tuan, kitalah tu. Harap doa janganlah mati hari ni amal tak ada. Pasal apa yang masih meninggalkan amal? Sebab kita masih tertipu dengan dunia. Pasal apa masih meninggalkan amal? Sebab kita masih duk berjangka bahawa kita akan hidup lama lagi. Tak apalah, tak sembahyang tahajud lagi pun tak apa, esok boleh buat lagi. Siapa kata boleh hidup esok? Siapa boleh bagi jaminan esok boleh hidup? Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, betapa kita ni tuan-tuan sangat tertipu dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berapa lama nak banding dengan akhirat? Kita ni telah melalui tiga kehidupan sebelum ni. Kehidupan yang pertama, alam roh. Lepas dah. Berapa tahun hidup dulu dalam roh? Wallahu'alam, Allah saja yang tahu. Dulu kita seluruh dijadikan serentak, daripada umat paling mula sampai umat paling akhir, semua jadikan serentak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang turun awal, dia jadi orang yang tua. Ada orang sampai sekarang ni tak turun lagi. Dia masih duduk di alam roh. Habis alam roh, turun, masuk dalam alam rahim. Mak kita. Nabi SAW sebut, wassalli ala Sayyidina Muhammad, yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik,
Thumma yursalu ilaihil malak fayunfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikasbih rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin aw sa'id. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari campuran air mani lelaki dan perempuan nama nutfah 40 hari. Thumma yakunu alaqah, kemudian bertukar menjadi alaqah, seketul darah. Mithla dhalik, seperti di atas 40 hari juga. Thumma yakunu mudghah, kemudian bertukar di mudghah. Mudghah ni seketul daging. Mithla dhalik 40 hari juga. Kemudian 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi 40, 80, 120. 120 hari bahagi dengan 30 hari sebulan, maksudnya 4 bulan. Waktu dalam kandungan mak kita 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, diutuskan kepadanya malaikat. Buat apa? Fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Jadi waktu kita dalam kandungan mak kita 4 bulan, waktu tu baru tiup roh, baru hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi kalau kandungan mak kita 9 bulan, dengan maksud 5 bulan kita hidup dalam kandungan mak kita. Habis keluar. Bila keluar ke dunia, berapa lama nak hidup pula di dunia, tuan-tuan? Kata Nabi SAW, umur umatku baina sittin wa sab'in. Apa dia baina sittin wa sab'in? Lebih kurang 60 ke 70 tahun. Itu umur umatku. Lebih kurang 60 tahun, 70 tahun. Habis tuan-tuan, ini tiga alam yang kita sedang, dua alam yang telah berlalu dan satu alam kita sekarang duduk ni. Dia panggil alam fana. Habis mati, mati saja, masuklah ke alam yang kekal abadi, nama dia alam akhirat. Kalau elok dekat dunia ni, eloklah sampai bila-bila, seronoklah, cantiklah sampai bila-bila. Tapi kalau buruk dekat sini, buruklah sampai bila-bila, buruklah sampai bila-bila. Walhalnya tu, tuan-tuan, hidup dekat dunia ni nak banding dengan satu hari akhirat. Satu hari akhirat ni. Ni bukan sepanjang-panjang akhirat. Satu hari akhirat saja. Alfu sanah. Satu hari akhirat berapa tahun? 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun. Tuan-tuan, bukan sepanjang akhirat tu 1000 tahun. Satu hari akhirat ni 1000 tahun. Kenapa yang lama sangat ni? Sebab akhirat dia tak ada ending. Dia ni infinity, tak infinity. Sampai bila-bila, sampai bila-bila, sampai bila-bila. Kalau dia hidup 60 tahun di dunia, banding dengan satu hari akhirat, itu baru 6% GST. Dan pasti tidak membebankan. Allah Rabbi Subhanallah. 60 tahun di dunia banding dengan satu hari akhirat itu baru 6%. Kalau 24 jam, subhanallah tuan-tuan, dia baru hidup berapa minit ya? Allahu Rabbi, tuan-tuan, subhanallah. Dan inilah waktu yang nak peruntukkan, yang diperuntukkan kepada kita untuk manfaat sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat. Kalau tuan-tuan manfaat elok dekat sini, maka tuan-tuan pindah saja ke alam akhirat. Itu nikmat dan seronok sampai bila-bila. Tapi kalau tuan-tuan risikokan sekat sini, tuan-tuan akan berhadapan dengan azab sampai bila. Sebab tu orang kata, kadang-kadang pelik kita ni tuan-tuan. Kalau satu tempat yang tuan-tuan nak pi 10 tahun, dengan satu tempat yang tuan-tuan nak pi satu hari. Satu tempat tuan telah diminta untuk berpindah, untuk transfer, duduk di Kuala Terengganu selama 10 tahun. Dan sebelum sampai ke Kuala Terengganu itu, tuan akan duduk satu hari di Pulau Pinang. Duduk satu hari di Pulau Pinang sebagai sebelum nak transfer, nak transit, tolong cover saat kerja-kerja dekat Pulau Pinang tu satu hari. Kemudian besoknya akan dipindahkan ke Kuala Terengganu untuk bekerja di sana selama 10 tahun. Agak-agak kita yang duduk dekat Kuala Lumpur ni nak buat preparation, nak simpan beg, nak buat, nak apa, susun baju, nak susun apa urusan, nak buat apa semua. Yang mana lebih banyak? Untuk sehari nak duduk di Pinang tu kan? Atau yang 10 tahun nak duduk dekat Kuala Terengganu tu?
Kuala Terengganu lah. Sepatutnya tuan-tuan pergi packing barang, pergi apa, buat setting tu, cari rumah sewa, buat apa semua, buat arrangement. Nu 10 tahun nak duduk Kuala Terengganu tu. Tuan-tuan tahu apa kita duk buat sekarang ni? Yang kita duk buat lah ni, kita duk pulun yang nak duk sehari tu. Yang duk buat rumah apa semua, yang duk pi cari tu, yang duk pi beli nu, stok ni, beli barang apa semua. Ni nak hantar mana ni? Nak pi hantar dekat tempat 10 tahun kan, nak pi hantar sehari. Ni nak pi hantar tempat sehari. Ni nama dia orang apa? Tak apa-apa nak cerdik tu sedap sikit nama dia. Tak apa-apa nak cerdik tu sedap sikit. Dan Nabi yang lagi satu dia kata apa? Bodoh. Sungguh tak tuan-tuan? Tak apa nak cerdik lah macam tu. Tapi itulah hakikatnya kita. Semua orang tahu bahawa kita nak duduk sekejap dekat sini. Tuan-tuan, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok tak jadual hari yang kita peruntukkan dalam kehidupan kita. Sehari. Ini 24 jam Allah bagi dekat kita. Tuan-tuan boleh pejam mata saat, tuan-tuan boleh list balik. Tuan-tuan boleh list balik. Berapa minit agak yang tuan-tuan peruntuk untuk akhirat yang tempat duduk sampai bila-bila. Dan berapa minit yang tuan-tuan peruntukkan untuk urusan kita di dunia yang saat ni. Bangun pagi-pagi kelangkabut-kelangkabut tuan-tuan, subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Semayang subuh. Berapa minit semayang subuh? 5 minit. Faham sekalian? 5 minit semayang subuh. Tolak pi, tolak mai tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ingat-ingat kot. Seminit saya yang betul-betul ingat dekat Allah. Daripada 5 minit yang kita semayang tu, silap-silap, seminit pun belum tentu dapat. Semayang maghrib tadi. Agak-agak berapa minit dapat. Khusyuk sedap semayang, semayang maghrib. Silap-silap seminit pun tak dapat. Lepas tu, lepas bagi salam semayang subuh, kelangkabut-kelangkabut pula nak pergi kerja, subhanallah. Rushing. Dua atas kereta apa semua tuan-tuan semua. Dah sepanjang dalam perjalanan yang 40 minit daripada rumah kita sampai ke tempat kerja tu, tu berapa minit yang ingat pada Allah. Yang kita tahu masuk-masuk kereta, tekan channel Sinar FM, muzik retro terbaik. Bersama sepatu pagi di sinar. Merapu merepek sepanjang jalan, subhanallah. Seminit pun tak ingat Allah. Kalaulah waktu tu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, agak-agaklah 100 settle dah. Betul tak? Dah yang bila orang kata dekat kita, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanqudhul khutaya kama tanqudhul syajarata waraqaha. Akan siapa yang kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu akan menggugurkan dosa-dosanya seperti mana tertanggalnya daun-daun kering daripada pokok, jatuh macam daun kering tu dosa-dosa dia. Orang yang kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita selalu kata apa? Tak sempat ustaz, saya mana ada masa nak duduk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tak sempat ustaz, tak sempat. Tu sepanjang tempat kerja, sepanjang dalam perjalanan ke tempat kerja yang 40 minit tu, kalau sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar satu kali, lepas tak? Sempat tak? Sempat. Tapi tidak memilih untuk buat yang tu. Nak salah siapa? Nak salah siapa? Salah siapa? Betul tak tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke kat ofis, subhanallah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan kerja, subhanallah. Bahkan berapa ramai orang di ofis yang sibuk dengan WhatsApp, yang sibuk dengan Facebook dia, yang sibuk update-update status, yang sibuk like komen, yang sibuk reply komen. Sejam duduk dekat Facebook, sejam duduk kat WhatsApp. Cuba faham eh? Betul tak? Sedangkan dia beralasan, tak sempat ustaz nak buat sunat duha. Nabi kata, man salla duha arba'an, siapa yang semayang sunat duha 4 rakaat,
wa qabla al-ula arba'an, dan sembahyang sebelum daripada zuhur 4 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Mana saya sempat ustaz nak sembahyang duha, saya sibuk kat tempat kerja. Ni yang WhatsApp sejam boleh, ni yang Facebook sejam boleh, apa salahnya duduk sekejap kat tempat kerja tu? Subhanallah, pusing kerusi menghadap kiblat, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, 2 rakaat duduk di kerusinya saja sembahyang sunat boleh tak duduk? Boleh. Tapi kamu milih untuk Facebook dan WhatsApp berbanding dengan 2 rakaat duha yang kamu boleh buat pada waktu tu. Kamu punya alasan di sisi Allah. Betul tak ni? Siapa duk buat kerja macam tu? Tak mengaku juga. Tak mengaku dia, subhanallah. Betul tak saya bagi cerita tentang sila? Tapi itulah kita. Allah Rabbi subhanallah tuan-tuan masyarakat. Pergi semayang semua, semayang zuhur. Lama duk kat ofis, patah tak ingat kat Allah. Merapu, merepek, sembang. Ya Allah, wawah, wawih, apa semua tuan-tuan. Zuhur. Semayang zuhur. Masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 5 minit. Kelangkabut, silat-silat 1 minit dapat. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man hafizah, siapa yang menjaga 4 rakaatan, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum daripada zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat selepas daripadanya, maka haramallahu ta'ala ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada masuk neraka. Mana saya sempat ustaz nak sembahyang 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas? Mana sempat nak buat ustaz? Saya akan sibuk kat tempat kerja, kelangkabut nak pergi makan lagi, kelangkabut nak buat tu lagi, kelangkabut nak buat lagi. Kamu hanya perlu untuk makan, kamu hanya setengah jam. Lebih setengah jam itu kamu bersembang di tu, kamu duduk bersembang merapu dengan kawan-kawan kamu di tempat tu, di restoran tu, subhanallah. Yang waktu tu kalau kamu sembahyang 4 rakaat ini, selesai lama dah. Betul tak? Mengaku juga lah yang ni. Mengaku tak? Tak mengaku juga. Cerita dia, kita ni buat alasan atas benda kita tak mau buat. Tu je cerita dia. Pilihan tu kat kita. Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan. Pilihan tu atas kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, saya takut dalam 24 jam tu, kita total tuan-tuan, rupa-rupanya yang kita nak bawa bekal untuk kita kembali bertemu dengan Allah, untuk kita duduk di negara akhirat yang sampai bila-bila itu hanya 5 minit daripada 24 jam yang Allah bagi dekat kita. 24 jam Allah bagi tuan-tuan, 5 minit saja yang kita peruntuk untuk Allah. Yang lain semua buang urusan kita untuk duduk dunia yang sekejap. Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, tapi hakikatnya itulah kita. Begitu. Orang yang tertipu dengan dunia. Tu saya duk cerita tu tuan-tuan, tu bukan cerita orang tak sembahyang. Tu saya duk cerita kita yang mengaji. Yang saya duk bagi contoh tak saat ni, itu kan cerita orang yang tak sembahyang no. Yang lu jangan cerita no. Ni kita yang duk mengaji ni. Yang duk dengar ilmu selalu, yang duk dengar kuliah selalu, yang dengar tazkirah selalu, orang suruh buat yang orang suruh buat yang ni, kuliah tiap-tiap malam saya tengok jadual full. Kena masalah Allah Syed Muhammad. Penuh cerita dia tuan-tuan tu. Mengaji tafsir ada, mengaji fiqah ada, mengaji hadis ada, mengaji usul fiqh ada, mengaji masalah Allah Syed Muhammad, tauhid ada, mengaji tasawuf ada. Ceritanya kalau duduk tiap-tiap malam mengaji dekat masjid ni tuan-tuan, ini jadi ulama dah ni. Tapi mesti lah tu. Nak sekalian masalah Allah Syed Muhammad. Tapi amal 10 tahun lepas dengan amal sekarang ni, sama. Habis yang duk mengaji tiap-tiap malam tu jadi manfaat apa? Dia yang mengaji kata subhanallah ni, buat amal ni dapat ni, buat amal tu dapat pahala ni, buat amal ni dapat tu, amal ni dapat ni. Ni yang kita duk mengaji tiap-tiap malam tu, apa jadi dengan ilmu tu? Mana pi? Pasal apa tak lekat dengan kita? Dia kata, tak lah ustaz. Ustaz ni main cerita buat amal tu, ustaz ni main cerita buat amal ni. Banyak sangat ustaz tu yang kami tak buat apa terus. Betul subhanallah. Tuan-tuan, ya Allah Rabbi, masalli ala Muhammad. Maksud dia, kita mai duduk menadah telinga, mai duduk mencari ilmu, tetapi ilmu tidak menjadi manfaat untuk kita. Ilmu tak ada manfaat. Dan dalam hadis Qudsi, satu riwayat menyebutkan bahawa kamu akan disoal
apa yang berlaku atas ilmu yang kamu belajar sedangkan kamu tidak beramal dengan dia? Kau mengaji. Waktu lah, ya Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, apa nak ada dengan kita? Tuan-tuan, pikir-pikir apa nak ada dengan kita ni? Saya duduk cerita tuan-tuan, saya cerita saya lah. Cerita saya lah. Dengan malasnya, dengan berat nak buat amalnya, dengan tak sedap amalnya, dengan susah nak tahajudnya. Cerita saya lah. Bukan cerita tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan jenis memang daripada awal subuh sampai duduk pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, macam tu dah. Tak apa lah. Duduk bercakap, duduk peringat diri. Sebab takut, takut-takut pergi depan Allah, peruntukkan masa yang Allah bagi sangat banyak kepada kita, tiba-tiba pergi depan Allah, apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Sebab tu tuan-tuan, besarnya nilai satu amal nanti bila kita mati. Satu amal. Sebab tu Imam Ghazali kata dekat kita tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu saat yang kamu lalai daripada mengingati Allah, maka besarlah penyesalan kamu di yaumul mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, orang yang satu saat je terlupa ingat dekat Allah, tak ingat kalau satu saat je, maka dia sangat menyesal nanti di yaumul mahsyar. Ibnu Qudamah kata, kamu tengoklah dekat kubur sana. Kamu tengok dekat kubur tu. Orang dekat dalam kubur tu minta dekat Allah nak bangkit satu rakaat. Ya Allah, bagi satu rakaat pun tak apa dah. Kalau-kalau satu rakaat itu boleh mengampunkan dosa aku. Tapi tak boleh. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, kata seorang lagi, bagi aku sebut subhanallah pun cukup dah. Kalau satu subhanallah itu boleh mengangkat darjat aku. Tapi tak boleh. Pindah saja tuan-tuan mati hari itu, yang mana yang buat takat tu aja bawa. Yang mana yang bazir yang buang, itulah yang akan menjadi kerugian untuk kita. Dalam riwayat cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti di padang mahsyar, mak ayah kita akan cari kita dan kita akan lari daripada ibu ayah kita. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Pada hari, kata Allah dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu akan lari daripada akhi, saudara-saudara dia. Abang kita mai, lu nampak abang, lari pada abang. Kakak lari pada adik. Semua pekat lari. Bukan sekadar abang lari pada adik, kawan lari pada kawan. Tuan-tuan, kita nampak mak kita pun kita akan lari. Wa ummihi wa abih. Mak dan ayah ni pun akan lari daripada kita. Kita akan lari daripada mak ayah. Dalam riwayat itu sebut, waktu tu kita nampak mak kita mai dan kita lari pada dia. Mak kita kata, abang long ni mak ni, mak ni mai dekat mak ni. Kita subhanallah nampak mak kita lari celah-celah orang, tak mau berjumpa dengan mak. Kita duk harap waktu tu bangkit jumpa dengan keluarga. Tuan-tuan, antara satu nikmat di mahsyar nanti ialah bangkit seluruh keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, anak kita, isteri kita, suami kita, mak kita, ayah kita, semua bangkit ramai-ramai duduk satu keluarga, bangkit dengan Nabi SAW. Nikmat sangat besar. Tapi waktu padang mahsyar, yang ramai dia ialah anak lari pada mak, pak lari pada isteri, masing-masing pekat lari. Pasal apa? Pasal hari tu hari tuntut menuntut. Kalau kita berjumpa dengan mak kita waktu tu, mak kita akan tuntut dekat kita tiga waktu. Main. Tengok-tengok mak, ya Allah, mak subhanallah. Tak sempat lari jumpa mak kat depan. Mak kata, abang, ni mak ni. Ya mak. Ada apa mak? Abang, abang ingat tak tiga tempat ni? Yang pertama, ingat tak waktu mak mengandungkan kamu? Mak susah waktu tu. Mak sakit. Mak sangat tak selesa. Mak tak boleh makan. Mak apa macam-macam, mak kita kata. Ya mak, saya tahu. Abang Long, ingat tak waktu mak melahirkan kamu, ingat? Waktu tu mak antara hidup dan mati, mak kita kata. Boleh saja mak mati waktu tu. Mak sangat takut. Dah apa mak diungkit-ungkit. Ya mak, saya tahu. Abang Long, ingat tak waktu mak membesarkan kamu? Waktu tu mak tak makan pun tak apa, asal kamu makan. Mak kita diungkit. Ya mak, pasal apa mak ungkit semua ni mak?
Abang, mak hari ni mak sangat susah. Tolong bagi pahala kat mak. Dia kata, mak, macam mana saya nak bagi pahala kat mak? Saya pun tak ada pahala ni. Saya pun waktu hidup di dunia lu amal tak ada mak. Dosa banyak mak ni. Cukup-cukup aja saya dah. Kalau saya bagi dekat mak, masuk neraka lah saya mak. Antara neraka dengan mak. Antara masuk neraka dengan nak balas jasa mak. Mak ungkit, mak tuntut. Kata dia, subhanallah, tak apa. Bagi dekat mak, alhamdulillah cukup dah. Satu perkataan je. Bagi perkataan alhamdulillah kat mak tu cukup dah. Dia kata, mak, macam mana saya nak bagi perkataan alhamdulillah tu? Alhamdulillah tu saja tamlaul mizan, memenuhi timbangan mizan. Kalau saya bagi satu alhamdulillah ni kat mak, saya kurang satu mizan punya pahala amal. Mak, subhanallah. Tuan, disebabkan yang tu, kita lari pada mak kita. Tuan-tuan tengok, nak sebut alhamdulillah berapa saat? Nak sebut alhamdulillah berapa saat? Satu saat je. Alhamdulillah. Satu saat dah penuh timbang mizan. Tuan-tuan boleh bayang kalau satu saat ini kita tak sebut zikir kepada Allah, waktu tu tuan-tuan kita kehilangan satu pahala yang memenuhi timbangan mizan. Tu kata Imam Ghazali. Waktu malaikat ditunjuk oleh Allah besarnya timbangan mizan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila malaikat tengok-tengok, subhanallah, ini timbangan mizan. Ya Allah, besar, subhanallah. Besar mana tuan-tuan? Mizan kita yang sepiring satu tu, yang nak letak timbangan amal tu. Diceritakan, ambil bumi seluruh dia. Tak cukup ambil bumi seluruh segala isi yang ada dalam dia, ambil pula langit seluruhnya. Ambil langit seluruhnya, ambil bumi seluruhnya, letak di atas timbang mizan itu, subhanallah, masih ada baki, kata malaikat. Sampai malaikat kata dekat Allah, ya Allah, kami dapati kami tidak beramal kepada kamu dengan sesungguh-sungguh amal, ya Allah. Tu malaikat yang sembahyang tak berhenti, yang terima perintah Allah tak pernah mungkar, tak pernah mungkir, tak pernah abai, yang tak pernah langgar sekali pun perintah Allah, yang apa Allah suruh buat belaka, itu pun rasa kami tak buat amal cukup, ya Allah, nak banding dengan timbang amal yang sangat besar ni. Ni untuk siapa ni? Untuk hamba-hamba yang aku kehendaki. Siapa? Kita. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Habis tu, nak tangguh apa lagi? Nak tangguh apa lagi? Kita ni sepatutnya tuan-tuan mengaji tiap-tiap malam. Bila mengaji satu malam, satu amal tambah. Esok mengaji lagi, satu lagi amal tambah. Esok mengaji lagi, satu lagi amal tambah. Sepatutnya dengan kita duduk menadah kitab, duduk mengaji setahun dua ni tuan-tuan, amal kita satu hari dah pek lah. Dah padat lah. Tapi tuan-tuan, amal kita tak lekat. Kita masih banyak lara lagi daripada taat. Kita masih banyak kosong lagi daripada amal. Tuan-tuan, ingatlah hadis yang telah dipetik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang masuk dia umur 40 tahun, sedangkan kemaksiatannya masih tidak melebihi daripada kebaikannya kepada Allah, maka bersiap-siaplah dia untuk masuk ke neraka Allah. Allah. Tu semua cerita umur kita. Alhamdulillah, masyaAllah, Nabi Muhammad. Umur kita. Tuan-tuan tengok sehari, tuan-tuan timbang tengok. Yang taat tu berapa minit, yang lara tu berapa minit. Allahu Rabbi. Yang TV tu berapa minit, yang zikir tu berapa minit. Yang gegar vaganza. Aduh, subhanallah. Yang gegar vaganza itu berapa minit? Aduh. Yang buka Quran itu berapa minit? Kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Apa nak jadi dengan kita ni, ya Allah? Apa nak jadi dengan kita ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Maksud dia apa? Mula hari ni, ubahlah. Ubah. Saya pesan kat diri saya. Esok bangun pagi esok, jangan tinggal tahajud. Tolonglah. Sebab apa? Sebab dah terlalu lama tinggal tahajud. Walau dua rakaat. Kalau tak buat umur ni, bila nak buat? Bila nak buat? Kita telah melepasi 50 tahun dalam hidup kita tanpa tahajud.
dan kita pasti takkan boleh pi lagi 50 tahun ke depan. Habis nak tangguh apa lagi? Kalau esok Quran masih tak baca, bila nak baca Quran? Kita telah melepasi 50 tahun dalam hidup kita dan confirm tak boleh pi 50 tahun lagi. Bila nak baca Quran? Semayang duha dah melepasi 50 tahun tanpa duha. Kenapa tidak tuan-tuan setiap hari tolonglah buat semayang duha? Kalau tak buat, bila lagi nak buat? Tuan-tuan, mujahadah dia panggil. Mujahadah. Mujahadah ni apa? Sedak diri. Sedak diri. Aku ni dah berumur dah. Aku ni dah sampai tahap umur macam ni. Bila lagi aku nak buat? Maka paksalah diri untuk buat. Dalam keadaan kita sedang, yang kita ni sampai sekarang amal masih tak ada, dosa masih banyak. Anda faham dah? Sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu yang pertama. Itu baru bahagian pertama. Ini masuk pula bahagian kedua. Aduh, subhanallah. Pukul berapa nak berhenti, tak tahulah. Faham tuan-tuan? Walaupun dalam keadaan kita banyak amal, ingat kadang-kadang subhanallah perbuatan kita itu boleh menghilangkan pahala amal. Satu benda yang tuan-tuan, orang yang sangat tertipu dengan dunia ini ialah dia rasa takabur dengan apa yang dia ada. Orang kaya takabur cara orang kaya dengan harta dia. Orang beramal banyak rasa takabur dengan amal dia kepada Allah. Kalau Allah bagi dekat seseorang itu tuan-tuan harta yang banyak, kemudian dia makin jauh daripada Allah, ini maksud istidraj atas harta. Ujian kepadanya dengan harta yang Allah bagi dekat dia. Tapi ingat tuan-tuan, ada satu lagi istidraj yang namanya istidraj atas ilmu. Kita mengaji, 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 ilmu bertambah, ilmu bertambah, tapi bukan mendekatkan kita kepada Allah. Kita makin jauh, makin jauh, makin jauh dengan Allah. Itu maksud dia, ilmu dia jadi istidraj untuk dia. Faham tak? Kadang-kadang buat amal, tapi amal itu bukan mendekatkan diri dia kepada Allah. Amal itu menyebabkan dia bertambah mangga, bertambah bongkak, bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena ada satu sifat tuan-tuan yang namanya tawadhu'. Rendah diri. Orang tawadhu' ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan angkat darjatnya. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ni nak buang sifat bongkak ni. Lawan kepada sifat bongkak ni apa tuan-tuan sekalian? Tawaduk. Lawan daripada besar diri ni tawaduk. Rendah diri. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan rasa malu rendah diri. Kita banyak amal tuan-tuan sekalian, subhanallah, sepatutnya kita makin rasa rendah. Kita banyak ilmu, makin banyak ilmu kita, sepatutnya kita makin rasa bodoh. Tu sifat ilmu. Kalau makin mengaji, dia rasa semua orang salah, dia seorang betul. Ini maksud dia kena fitnah dengan ilmu dia. Sebab lagi mengaji, sebenarnya kita rasa kita makin bodoh dan kita makin tak reti. Itu sifat mengaji. Lepas tu Imam Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa tuan-tuan? Masalah Allah Syekh Muhammad. Orang ni sepatutnya, bila dia tengok orang lain, dia tengok orang lain semua lebih hebat pada dia. Itu orang yang diberi taufik. Dia tengok budak-budak kecil, dia kata apa? Ish, untunglah budak-budak kecil ni. Dosa tak ada, aku ni dosa sangat banyak. Dia tengok pula orang tua-tua pula. Eh, untunglah orang tua-tua ni umur panjang, mesti amal banyak. Aku amal tak ada. Tengok pula orang alim. Eh, untunglah orang alim ni mesti ilmu banyak, mesti pahala banyak, mesti amal banyak. Aku ilmu pun tak ada, pahala pun tak ada, amal pun tak ada. Tengok pula orang maksiat. Macam mana nak husnudzan dengan orang maksiat? Tengok orang maksiat, orang maksiat ni dia duk buat amal, dia duk buat maksiat mesti atas jahil dia. Aku duk buat maksiat dalam keadaan aku duk mengaji. Nampak tak? Tengok pula orang kafir, orang kafir ni hujung dia tak tahu macam mana, silap-silap hujung-hujung masuk, hujung-hujung masuk Islam, terus masuk syurga. Aku hujung tak tahu macam mana. Tuan-tuan bayang tak maksudnya? Maka tuan-tuan, setiap dia tengok orang tuan-tuan, semua menilai masalah sama orang lebih baik pada dia. Ha, masalah asyik. Bismillahirrahmanirrahim.
kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Umar Al-Khattab. Umar Khattab tak apa. Salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang tawaduk kerana Allah, maksud dia merendahkan diri dia kepada Allah kerana Allah, dan musalli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan mengangkat dirinya tinggi walau pada matanya dia sangat hina. Dia tengok diri dia sangat hina. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Namun dia sangat mulia di mata orang lain. Sesiapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan terus merendahkannya sehingga dia menjadi sangat besar di matanya sendiri, namun dia sangat hina di mata orang lain, bahkan lebih hina di sisi mereka daripada seekor khinzir atau anjing, kata Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan angkat diri tinggi-tinggi. Faham tuan-tuan? Kena belajar untuk merendah diri. Tengok orang lain semua hebat. Tengok kiri, Allah ni ahli syurga apa. Tengok ni, Allah orang ni mesti banyak amal. Aku ni apa pun tak ada. Tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah salli ala Syekh Muhammad, kita ni tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang membesarkan diri. Yang besar diri ni akan menghilangkan pahala-pahala amal kita. Jadi tuan-tuan, salli ala Syekh Muhammad, saya rasa sekadar itulah tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi manfaat untuk kita. Ambillah pengajaran daripada apa yang dikongsikan tadi tuan-tuan. Salli ala Syekh Muhammad. Muhasabah diri elok-elok. Kini duduk posisi yang mana? Salli ala Syekh Muhammad. Adakah posisi kita ni di kalangan orang yang lupa kepada dunia, lupa kepada akhirat? Tuan-tuan sekalian, tertipu dengan tipu daya dunia sampai kita terlupa yang sebenarnya kita masih belum ada bekal untuk akhirat. Salli ala Syekh Muhammad. Kalau masih fikir macam tu, maksud kena ubah diri. Ubah macam mana? Ubah supaya lepas daripada ni, susun amal elok-elok, bagi amal tu jadi bekal yang cukup untuk bawa pergi akhirat. Mudah-mudahan insyaAllah. Nah. Dan pesanan tuan-tuan kepada diri saya, jangan sombong diri. Jangan angkat diri. Bila kita dah amal banyak, bila kita dah ilmu dah hebat, ingat waktu tu, jangan angkat diri tinggi-tinggi. Sebab angkat diri ni akan menyebabkan hilang pahala amal kita. InsyaAllah tuan-tuan, jadi cukup sekadar itulah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita, jadi pada manfaat untuk diri saya insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan insyaAllah Allah pertemukan kita di lain masa dan ketika. Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma وافقنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراطك المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, ada pengumuman sikit di luar sana. Nanti kita ada buat jualan wakaf untuk komplek Islam kita. Tuan-tuan, bagilah sedikit sumbangan insyaAllah untuk pembangunan dan pengurusan komplek Islam Darul Faizin. Kita buat pondok moden lah, untuk orang tua-tua ada, untuk kanak-kanak ada sebagainya. Kita ada lebih kurang 190 pelajar lah ni. Dan kalau tuan-tuan ada lebihan sikit insyaAllah, yang boleh bagi komitmen 100 bulan. 100 bulan ni kita duk himpun 300 orang yang kita cari. Yang 300 orang ni dia akan bantu untuk pengurusan ma'had. Maksudnya expenses, monthly expenses RM30,000 sebulan. Dia tumpang sekali insyaAllah. Jadi tuan-tuan kalau ada lebihan macam tu dan berhajat untuk join sekali grup tu, boleh sekali berjumpa dengan sahabat kita di belakang, bagi nama dan nombor telefon. Nanti kita akan contact balik, beritahu macam mana cara dia insyaAllah. Wallahu'alam. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.